Otoritas Jasa Keuangan menilai rasio kredit macet perbankan nasional hingga akhir triwulan pertama tahun 2014 masih aman. Meski demikian OJK tetap meminta perbankan untuk hati-hati dalam menyalurkan kreditnya. Menurut Deputi Komisioner Pengawasan Bank 2 OJK Endang Kusu Lanjari, rasio kredit macet atau NPL gross perbankan nasional hingga bulan Maret 2014 mencapai 2 persen. Sedangkan NPL net hanya mencapai 1,01 persen. Persentase NPL terbesar terjadi di Bank Umum Kegiatan Usaha atau Buku 2 dengan modal inti sebesar 1 hingga 5 triliun rupiah yakni sebesar 1,35 persen. Di Disusul NPL untuk buku 3 dengan modal inti 5 sampai 30 triliun sebesar 1,5. 1,28 dan buku 1 dan 4 masing-masing 0,99 dan 0,67 persen.